bilang tuh satu orang. Kan ketahuan kita, Cok. Set B, set B. Lost the bomb. Gua mati dari mid-range. Dari mid-range. Hey, dia nyambut lah. Mag. Target in sight. Ya Allah, muter-muter doang gua. Muter kereca. Enemy contact. Enemy in sight. Contact with enemy. Enemy down. Nggak denger suaranya wajah lo. Itu kayak apa ini? Bomb acquired. I know it. Mana sih? Aduh, 5 orang. Enggak bisa meragukan. Tercok sendiri, Cok. Sampai dapat drone anjir. Eh, mer. Kada mer. Demi awas. Aduh, jangan aja. Aduh, kalem ya. Oke. Hehe. Kalem. Ada nih di gua. Di gua. Emang di gua. Alas. Bisa lah, Imer. Ntar dia bakal plan B, percaya deh. Soalnya tadi dia nyoba plan A. Ini masuk ke B nih, masuk ke side B nih, percaya deh. Dengerin kata-kata gue. Keren. Wuh, feeling gue tuh feeling good. Ocat tuh, master reset. You got a friend in me. You got a friend in me. Iya, Mabro, jadi tadi Ocha disebut Master Ascendi ya sama tim Ocha, Mabro ya. Nah, kalau di ranked, Mabro, misal kalian mau jadi Master Ascendi, jangan pakai loadout. Ya, jangan pakai loadout turnamen. Kalau tadi kan loadout buat scrim turnamen. Nah, kalau ranked tuh beda, Mabro, ya. Kalau mau jadi Master Ascendi nih, Ocha kasih tahu, Mabro. Pakai apa nih? Kalau merahnya nih cocoknya sih menurut Ocha ya, pakai Skulker. Ya, yeah, Skulker tuh satu penting. Terus ini penting yang hijau tuh pakai Hardwire deh. Soalnya kalau di ranked mah bro trip main semua ya, kalau di turnamen tuh gak ada trip main ya. Makanya Ocha suka kesel main di SND banyak trip main ya kan, kalau di ranked mah bro. Jadi kita tuh harus pakai Hardwire deh. Sebenarnya Ocha pernah jelasin di video-video udah lama banget sih. Cuman ya Ocha kasih tahu lagi aja nih buat kalian nih, kali aja ada player baru yang baru main ya kan. Terus kalau misalnya ya, birunya nih mah bro, bagusnya tuh pakai Dead Silence sih sebenarnya. Udah Dead Silence sih menurut Ocha, Dead Silence tuh udah paling bener. Soalnya kan SND kita ya harus sneaky-sneaky, gak boleh kedengeran orang ya kan. Dan apa lagi nih? Nah ini yang buat Ropi ini, pakai heartbeat sensor ya. Ini tuh kayak master SND banyak nih yang pakai heartbeat sensor ya, Mabro ya. Oke. Terus bomnya, karena kebanyakan pakai trim ya, Ocha yakin banyak banget yang pakai trip main. Jadi Ocha akan pakai termite juga. Oke sih ya, termite.
jadi bocah-bocah toksik. Habis itu pakai tamper ya. Senjatanya Mac 10, kalau enggak CB4, kalau enggak cicong, kalau misalnya levelnya bisa pakai Kilo M13 ya kan, yang lagi suka banget. Atau ICR boleh juga, Afika boleh, Asfal semua deh mah bro ya. Terserah kalian ya. Tapi Uca kayaknya bakal mau pakai Cikom aja nih mah bro. Ya. Uca kasih tahu ya, tadi kan Uca habis scrim lawan orang Thailand ya mah bro. BTW itu tim nomor 1 di Thailand sih yang Uca clutchin di klip sebelumnya ya. Tapi Uca langsung record juga ini ya. Habis scrim Uca langsung record dan mau bikin kontennya Sandy aja, oke. Okay? Let's go. Kita langsung ke ranked mah bro ya. Hacienda. Sandy Hacienda nih mah bro ya. Sudah lama enggak main Sandy Hacienda. Oke. Okay. Teng tereng teng teng. Ini harus santai mah bro. Uca nggak bisa lari kenceng nih, pakai termite kan berat. Kita tuh kalau main di sini tuh mainnya di kolam mah bro ya. Karena Uca ajarin, jadi master. Sini ada orang. Oh, jangan lupa bawa tamper ya. Uca lupa ngingetin tadi dulu. Oke. Tenang. Udah nih kalau Uca udah pakai settingan SND, nggak ada yang bisa ngalahin Uca. Oke, okay? Kan Uca dulu suka mati-mati mulu tuh. Pakai apa namanya? Lota-lota turnamen di ranked-ranked ini mah bro SND ya. Yoi, langsung clutch lagi mah bro ya. Langsung clutch. Nah, jadi begitu mah bro ya. Uca kasih tahu ke kalian Lord Faro. Ini Lord Van ini mah bro. Lord Van. Kita harus tahu ini dimana musuhnya, ada dua di depannya. Kalau udah tahu musuhnya enak mah bro. Nah. Sini. Oke. Loh, aku kok. Wah, maaf mah bro ya, Uca tidak membuka radar habis membunuh. Alasan Uca nggak pakai beginian di ranked mah bro ya, karena Uca tuh ingin latihan ya, ingin sambil latihan. Walaupun Uca sedang membuat konten sambil ranked, ingin latihan untuk turnamen gitu. Jadi main Uca tuh nggak sia-sia. Tapi kalau misalnya kalian buat Evan aja sih, it's okay lah. Di atas ada. Mama bro. Itu salah Uca mah bro barusan ya. Terlalu banyak mainin radar, men. Kesalahan juga kalau kita udah punya radar mah bro ya. Uca sering banget nih ngeliat player ranked udah punya radar, dia main radarnya terus ya. Jadi tuh hidup main COD terpaku dengan radar. Kan itu tidak baik juga gitu kan. Oke. Waduh, kok Uca mati mah bro? Ya tapi nggak apa-apa sih ya. Oh, kita lihat mah bro, apakah teman kita bisa memenangkan match ini? Oh, menang ternyata mah bro ya. Oke, mantap sekali teman kita bro. Well done. Yo, ima bro ya. Wih, MPP juga nih. Langsung main. Nice. Yo, ma bro. Kita lanjut ke game selanjutnya, ma bro ya. Tapi Uca pakai Mac 10 ya. Let's go, man. Kasih paham. Udah, dua orang ya. Ada berapa nih? Dua orang. Ternyata di bawah semua, Uca kira ada yang di atas gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat mah bro. Wah, tiga orang. Waduh, di atas dua. Ih.
Iya, itu dia mah, bro. Waduh lagi. Yaaah, nembak. Oh, maaf bro. Kok temanku kalah juga ya? Gak apa-apa deh mah, bro ya. Tetap tenang, tetap tenang. Kita tuh walaupun kalah mah, bro ya, harus tetap tenang. Mental harus tetap terjaga. Karena apa, kemungkinan terjadi comeback tuh sangat memungkinkan sekali mah, bro ya. Bahkan dari 4-0 sampai 5-4 tuh sangat mungkin. Ini ada orang nih. Gimana ya bang ya? Temenan aja bang, kita gimana bang? Kita temenan aja bang. Ya gini dah. Bang, temen lu gue bunuh ya. Lu jadi lu bang yang gue bunuh. Sini orangnya nih. Contact with enemy. Dua orang ya. Target in sight. Contact with enemy. Contact with enemy. Shot. Tenang ya. Walaupun lawannya dua orang, tersantai aja mah bro. Apalagi udah ada radar. Nah kalau gini mainin aja. Yehehe, kalau udah ada tamper, mainkan mah bro ya. Oke, okay. Senangnya ngeflank ya mah bro ya, asik loh ngeflank. Cuman ya, musuhnya juga rada ngeri-ngeri sedap ya. Ucah nggak bisa ngeras banget, soalnya nggak bawa pisau. Mati kamu, nyampah kamu ya. Tuh, si Andi mah bro. Catet, catet. Nyampah dia mah bro. Selama ada radar di tangan saya akan tahu di mana musuh. Oh, di sini, di kiri. Kiri bro. Di RCT. Loh. Oke, mantap, mantap nih teman kita ya. Saya juga ke B deh kayaknya. Enemy in sight. Iya. Mulai panik musuhnya mau bro. Asik dah kalau udah ada radar tuh. Enemy contact. Get down, sniper. Ayo. Ya, ayo bang. Kita ketemu lagi bang. Ini gimana bang ya? Iya. Aduh lucu banget ini game. Ya ada orang. Nah nggak apa-apa jadi tumbal mah bro. Itu lucu banget. Aduh ketawa cuma bro. Oh saya temen gue kalah ya. Temen gue kalah mendingan off dah abis ini ya. Abis ini Ocha off mah bro kalau temen Ocha kalah. Oh menang sayangnya. Sayangnya menang kawan. Tuh Luna Terra. Oke mantap mah bro ya. Aduh MVP langsung. Mantap. Ya oke mah bro. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro ya. Ya sedikit ngasih ilmu ke kalian ya. Yang baru main juga. Mungkin banyak yang belum tahu. Dan yang player lama juga. Mungkin ada beberapa yang belum tahu gitu kan. Jadi gak ada salahnya Ocha buat nih video mah bro ya. Oke. Ingat sebagai ilmu juga ya mah bro. Gimana sih cara ngeklas di SND ya mah bro ya. Apalagi lawannya pro player gitu ya. Kelasnya yang sudah pernah juara ya. Gimana sih caranya. Ocha kasih tahu tuh barusan mah bro. Oke. Dan kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Kalau kalian suka sama video jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya ya. Dan kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Yep. See you mah bro, dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.